Selamat datang di channel kami ya. Di video kali ini kami akan memodifikasi UPS 600 VA ya. Biasanya UPS itu bisanya membaku hanya beberapa menit atau beberapa detik. Ini kali ini aku akan memodifikasi biar bisa apa itu membaku lama. Nah, seperti ini ya. Seperti ini yang belum subscribe, silakan pencet subscribe biar tahu bagaimana video kami selanjutnya. Juga yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, amin. Yang pertama kita persiapkan acunya ya, yang lebih besar. Oh, seperti ini acunya atau aki. Ini berapa ampere ini? 35 ampere. 12 volt ya. Terus ini biasanya ini ada fetnya ada 2 ya. Ini sudah saya kasih tambahan 2 lagi. Ini yang ini tambahan, yang ini tambahan ya. Ini tambahan ini. Ini tambahan. Aslinya ada 2 ini ya. Yang merek apa ini? Persis ya. Terus kita persiapkan kabel jumper ya, untuk menjumpernya, untuk menghilangkan proteksinya. Persiapkan 2 kabel ini, kita cari yang tegangan plus dari aki ya. Kita cari tegangan plus dari aki, langsung saja kita solder dulu. Ini tegangan plus dari aki ya. Langsung kita jumperkan di sini di resistor ini ya. Ini resistor untuk mensuplai IC. Resistor berapa ini? Oh, ternyata tidak resistor ya teman. Ini jumper, kelihatannya ini jumperan. Kelihatan tidak ya? Ini kita solder langsung sini ya. Ya sini, ini jalur ini.
untuk mensuplai apa itu relay-relay ini ya. Kita langsung solder. Nah, seperti ini. Terus kita ambil kabel satu lagi ya. Cari di apa itu? Di fetnya, kaki fetnya. Mana kaki fetnya ini ya? Fetnya ini. Ini gate ya, yang pinggir ini gate. Bentuknya seperti ini. Kelihatan ya, gate. Terus yang tengah drain, ini gate ya, gate drain, shore. Shore-nya kita cari yang shore ini ya, ini yang disambung sama sambung-sambungan. Langsung kita solder lagi bagian shore. Nah begini, sini juga enggak apa-apa, sini juga enggak apa-apa, yang penting shout get drain, biarkan saja. Langsung kita cari yang ada simbolnya AO ini ya, ada tulisan AO. Nah ini ada AO ini. Ini pin AO yang masuk ke IC ini, IC timernya. Langsung kita solder ini ya, yang dari shore tadi kita solder di AO ini ya, simbolnya AO ini. Ini ada simbol FCC, biarkan. Ini AO. Yang merek ini biasanya ini kuat seharian ya, untuk menghidupkan lampu LED. Langsung kita coba nyalakan ya. Mohon maaf videonya agak berisik dikarenakan di sini hujan. Tancapkan terus elemen. Oh, ternyata sudah menyala. Ambil LED ya, lampu LED. Sudah menyala UPS-nya.
sekian ya dari saya. Yang belum subscribe silahkan subscribe biar tahu bagaimana video kami selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.